Besok kembali dalam bicara nanti pada malam ini, fokusnya masa berbaki beberapa hari saja lagi untuk melunaskan persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tetapi di kesempatan ini juga kita mengambil barakah bulan Ramadan yang berbaki ini untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mungkin untuk berkunjung ke rumah saudara mara dan meraikan hari ini dengan penuh kesyukuran Hari Raya Aidilfitri, kita yang disyariatkan untuk memakai pakaian yang baru, berwangi-wangian dan juga bercantik-cantik untuk menziarah saudara-saudara dan sebagainya. Apabila kita fokus kepada bazar Aidilfitri yang mempunyai pelbagai pilihan untuk persiapan Aidilfitri, Tuan Azhari, tadi kita sebutkan berkenaan tentang PMKS ini perlu dibantu, tetapi yang ada di bazarnya itu juga adalah jenama-jenama yang mempunyai branding yang kukuh, yang gergasi, mempunyai pelaburan berjuta ringgit, mempunyai fashion show yang dikatakan menelan berjuta ringgit. Jadi apakah terdaya untuk PMKS ataupun peniaga-peniaga yang mungkin tidak mempunyai jenama bersaing dengan mereka mempunyai gerai di bawah lembayung jenama yang besar? Ya, tak dinafikan tahun ini, seperti kita bincangkan tadi, memang tahun jenama. Yeah. Right? Di mana tempat yang ada jenama yang besar, produk yang ada jenama besar, orang lebih suka beli. Dan ini sebenarnya common, benda biasa. Yeah. Bukan sekat bulan Ramadan atau beraya saja, mana-mana pun. Cuma untuk pemain PMKS yang kecil sederhana ni, kita kena bijak dalam memastikan apa nilai tambah yang kita nak bagi pada bagian pembeli. Yeah. Sebab kalau kita nak masalah jenama, kita memang dah ke belakang. Kita tak boleh nak, orang spend berjuta ringgit untuk buat pemasaran, tapi kita mungkin kurang. Cuma kalau kita pandai jaga nilai tambah kita kepada pelanggan, contoh, cara kita bertemu dengan pelanggan, cara kita bercakap dengan pelanggan, macam mana kita nak bandingkan kita punya produk dengan jenama yang lagi besar. So, budi bicara, kebijaksanaan kita berbicara dengan bakal pembeli itu, sebenarnya kadang lebih tinggi nilai daripada jenama itu sendiri, jenama yang lagi besar itu. Yeah. Sebab kadang bila dah besar sangat ini, kadang dia lupa tentang perkara-perkara yang minute yang kecil-kecil ini. Khususnya kualiti lah kot. Ya, belum sebab kualiti lagi ni, ada macam-macam aduan kan. Jadi itu menjadikan kita lebih sepatutnya jaga, supaya bila kita bertemu dengan pelanggan, pelanggan selesa dengan kita dan order dia tak rampak lagi dah jenama. Dia tahu, aku selesa dengan kau, aku suka dengan kau, okey, aku beli baju Melayu kau walaupun jenama kau tak ada. Benda macam ni saya rasa, kita perlu berlatih lebih lah untuk, kalau tidak tahun ni pun, tahun depan, pastikan kita cukup kuat untuk jaga pelanggan yang datang ke bus masing-masing. Ya, persaingan itu akan tetap ada. Ya. Tetapi bagaimana kita meletakkan placement marketing kita dalam skop atau kategori consumer yang betul. Puan, di Karimun Raya Baganza menerima kesemua jenama, baik PMKS atau yang gegasi? Dari segi lokasi, Karimun Raya Baganza di Elmina City, sebenarnya itu ialah kepada T20. Okay. Tetapi lokasi kami itu di tengah-tengah. Dia lebih kepada T20, tetapi dia adalah laluan utama juga ke banyak kawasan di daerah-daerah di Selangor lah. Even ke Puncak Alam, ke Sungai Buloh, ke situ. Jadi kami tidak memilih vendor yang masuk. Masa vendor nak masuk pun dia tanya, ada pemilihan ke? Okay. Saya kata tak, semua. Even ada yang penjual jeans yang mungkin bandel kan. Saya masuk, cuma saya tekankan presentation booth masing-masing. Even kami ada bagi booth tercantik sebab saya nak motivate vendor-vendor saya untuk menjadikan booth tu cantik. Tanpa membezakan jenama. Macam dan saya tak ada letak jenama besar di sini. Jenama kurang ialah mungkin branding tak berapa kuat di belah kiri ni, belah kanan tak ada. Saya memang campur, ada yang duduk di tengah-tengah. Jadi tapi semua sama. Ya. Mula-mula saya bagi pilih, tapi maksudnya pengunjung bila dia datang, dia tak ada ni branding yang sangat kuat. Patut tiba ini tak kena. So dia akan lalu semua. Saya tak nak asingkan mengikut jenis dan branding supaya semua vendor akan rasa adil untuk diorang, pengunjung diorang beli. Macam saya tertarik dengan statement Cik Azhari tadi. Bila pengunjung dah datang, sebenarnya macam kita memancing, kita dah balik umpan, umpan tu dah ada dah depan kita. Cuma macam mana kita nak convert pengunjung tu, duit dah dekat tangan dia ni, dia dah datang, dah tengok. So macam mana kita nak tukar dia punya tengok tu kepada duit dia tu pergi kat kita. Ini dalam bahasa yang lebih dalam lah maksudnya. Kadang-kadang booth pun tak ada seri. Ya, sebab tu saya selalu tekankan cantikkan booth, lampu tambah. Benda tu menarik.
naluri manusia suka tengok benda yang cantik, benda yang menarik, benda yang lekat. Branding adalah sesuatu yang lekat dekat hati. Kita sebut hari-hari, lama-lama kita akan apa-apa pun tak nak. Saya tak nak brand lain, saya nak tu juga sampai ataupun dia dah selesa, macam Cik Azhari cakap, dia dah selesa dengan kita. Jadi dia akan cari kita saban tahun, dia akan cari juga. Cuma puan ya, kebiasaannya mereka yang selaku vendor ataupun peniaga di bazar ini, ada yang sudah biasa dan sudah membuat persiapan awal mungkin daripada bulan Oktober ataupun November sudah mula untuk membuat tempahan bagi lokasi tapak dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh kata mereka adalah peniaga tangkap muat. Mungkin sudah ada persiapan itu, cuma dari segi bagaimana presentation itu dilakukan. Jadi apakah mereka juga sudah menjangkakan bahawa kalau berlakunya kemerosotan dari segi jualan, apa mungkin contingency plan mereka? Okey, vendor ni ada dua kategori. Satu yang memang setiap tahun biasa. Konsisten. Sebab konsisten dan mereka memang peniaga. Okay. Online ataupun ada kedai di luar dan bila bulan puasa, tangkap bazar. Memang tunggu ni. Kadang-kadang yang berebut, cabut tiket, macam itulah. Ada yang menggunakan ni peluang untuk buat duit. Yang memang dia bekerja adalah yang bergaji tetap tapi bulan puasa kita nak buat duit. So mungkin dia letakkan sedikit modal dan itu kita panggil vendor ad hoc. Maksudnya bulan puasa saja. Habis puasa dia bekerja dan pekerja yang dia ambil masa bulan puasa pun tamat. Jadi mungkin perancangan untuk peniaga yang ad hoc, dia mungkin akan lebih terkejut jika tiba-tiba ada berlaku skala ekonomi macam ni. Untuk vendor yang dah biasa, mereka kadang-kadang akan membandingkan dengan tahun lepas macam ni, tahun sebelum ni okey, tahun sebelum tu tak okey. Mereka dah boleh banding, berbanding yang ad hoc. Jadi dia bukan tangkap muat, cuma yang ad hoc ni dia mungkin sedikit terkejut jika berlaku tren ekonomi macam ni. Dan tiba-tiba lambatkan karnival yang banyak. So macam saya cakap tadilah, bila penawaran dah melebihi permintaan, pengunjung yang berkira-kira ni akan lebih memilih. Dekat sini, sana macam lagi murah lah. Okey, kita pergi sana balik. Dia akan jadi macam tu. Pusing satu dah boleh banding. Pernah ada vendor menyalahkan penganjur? Ada juga. Itu saya tak nafikan. Tapi saya akan terangkanlah. Maksudnya, bila ada feedback, saya lebih suka one-to-one. Satu dengan satu. Dan apa yang nak dibuat. Saya sepanjang daripada satu Ramadan sehingga ke malam semalam, ada je vendor yang akan bagi feedback. Ada yang positif, ada yang walaupun slow, tapi tahun depan nak ikut lagi. Sebab mungkin dari strategi marketing yang kami buat. Sebab mereka kata kalau mungkin ini due to ekonomi punya ialah feedback ni, tapi akan datang positif lagi, nak juga ikut sebab tengok apa marketing yang kami buat. Sebab tu saya kata apa-apa dalam perniagaan kan, Cik Azhari, marketing ni adalah letak something yang dekat hati you. You dah strong, seorang akan ikut you. Itu je. Tapi dalam bisnes, there is ups and downs. Betul. Kita ambil pengajaran ya, Tuan Azhari, daripada Bazar Ramadan. Dua perkara yang dipertikaikan. Harga, mungkin disebabkan kenaikan kos bahan mentah yang menyebabkan memang diakui kebanyakan tempatnya mahal. Yang kedua, kualiti. Ada yang sampai bercerita tentang karipap angin, karipap kosong. Itu pun menjadi pertikaian di media sosial. Malah menjadi impak kepada peniaga-peniaga. Dan yang ketiga mungkin faktor cuaca. Pada awal Ramadan, kita lihat hujan lebat berterusan di beberapa kawasan menyebabkan perniagaan itu terganggu. Jadi faktor-faktor ini antara yang terpenting juga dalam pelaksanaan Bazar Ramadan, baik Bazar Aidilfitri, Tuan. Ya, memang tak inafikan lah. Kita tengok faktor yang ketiga lah, which is yang kita boleh kontrol, cuaca. Jadi kita dah tahu dijangkakan bulan ini kita akan menghadapi banyak musim hujan dan sebagainya. Jadilah sepatutnya baik ad hoc ataupun tidak, peniaga itu dah kena bersedia. Apa saja yang berlaku. Alright. Nanti keluarlah banyak drama dekat TikTok kan bila dah keluar hujan. Kita faham, kita faham sangat benda itu. Okey, yang kedua dari segi harga, dari segi bahan mentah dan sebagainya, memang tak inafikan. Bahan mentah memang naik. Bazar Ramadan memang makanan yang paling utama. Jadi itu memang berkadar langsung dengan kenaikan kebarang. Dan saya nak sentuh persoalan mahal. Mahal itu sebenarnya benda yang subjektif. Right? Ada orang kata mahal tapi orang masih juga beli. Jadi mungkin kalau kita rasa orang kurang beli, mungkin kita berada di tempat yang kurang tepat. Berniaga makanan yang tak sesuai dengan tempat yang kita buka tu. Seperti mana kata Puan Sofia tadi, ada kawasan yang T20, B40 dan sebagainya. So itu kita kena kaji betul-betul lah sebelum kita buat keputusan. Okey. Dan dari segi kualiti pula. Ini sebenarnya bagi saya lah, Tuan, amanah.
Yeah. Okey, kita dah hak, kita dah berhak untuk naikkan harga disebabkan pemerintah naik. Jadi bila harga dah naik, pelanggan akan minta sesuatu yang lebih. Itu hak dia juga sebagai pelanggan. Jadi apa amanah kita nak memastikan setiap kali kita bawa produk makanan ke baju dan sebagainya, benda tu dapat kualiti yang terbaik dalam kekangan kos yang kita ada. Contoh kereta angin lah, benda-benda macam ni saya rasa sudah-sudahlah. Dah berpuluh tahun kita berniaga, saya rasa perkara macam ni patut dielakkan lah. Saya pernah ada pengalaman beli dapat karipap yang penuh dengan sardin yang lengkap. Jadi saya rasa macam wow, walaupun kita bayar lebih tapi rasa puas. Puas, seronok. Dan orang macam kata puas sampai tadilah. Bila kau buat karipap yang bagus, penuh dengan inti sardin, orang ingat you, terdepan dia cari lagi you. Dia cari lagi you kat tempat tu. So benda ni kita balik pada amanah lah. Hak untuk naik harga, saya rasa itu hak untuk peniaga. Hak mengatakan mahal juga untuk itu hak orang yang membeli. Tapi kita jaga amanah, pastikan yang kita bagi itu terbaik untuk pelanggan. InsyaAllah orang boleh ingat kita lah. You reap what you sow. Tapi puan ya, psikologi pembelian ini, kalau dikatakan kita membeli dalam keadaan perut yang kosong ya, ataupun berlapar, dikatakan kecenderungan untuk membeli itu adalah lebih tinggi berbanding dalam keadaan kita kenyang. Itu mungkin pemahaman asas psikologi. Tetapi sebaliknya berlaku pada tahun ini kerana ramai yang masih berhati-hati dan juga memilih. Makanya desakan-desakan dan juga tarikan-tarikan itu mungkin dirasakan masih kurang berjaya. Apa analisis ataupun kurangnya kepada pemasaran yang dilakukan di venue? Okey, kalau dari saya bercakap dari penganjur dan vendor. Kalau kami sebagai penganjur, cabaran pertama ialah untuk menarik vendor masuk ke tempat kami. Bila mereka dah masuk, cabaran yang paling besar ialah untuk memastikan pengunjung pula masuk. Jadi kami punya strategi marketing terbagi dua tau. Satu untuk panggil vendor. Okay, vendor dah berkumpul. Nak panggil pengunjung ni sebenarnya lebih besar. Tapi bila sebab itulah semua channel marketing kita kena cuba. Kalau dulu dalam talian ni online, FB, Facebook ke apa, itu mungkin tak berapa ni, lebih pada surat khabar kalau dululah. Zaman-zaman dulu dapat masuk surat khabar tu satu pencapaian yang besarlah. Okey, sekarang ni FB ads, maksudnya semua ads yang ada dalam talian kita kena buat. Tapi macam contoh billboard tu, walaupun billboard, kita punya tarikan ialah ke arah tempat kita. Dan siapa yang kami nak tarik? Macam kami, disebabkan masa kami dapat permit, kami dapat tahu kami karnival terbesar di Selangor lah dari segi harga permit yang kami bayar lah. So bila kami karnival terbesar di Selangor, walaupun kami di Shah Alam, di Elmina, kami bukan target pada rakyat Shah Alam saja. Tapi nak target pada rakyat Lembah Kelang, Selangor dan Kuala Lumpur. Sebab tu kami dan juga mungkin Negeri Sembilan sebelah, okey, sebelah Selangor. Jadi sebab tu kami letak billboard di Lebuh Raya supaya dari utara dan selatan nampak. Itu kami sebagai penganjur. Tapi dari sebagai vendor pula, walaupun mungkin vendor dah bayar sewa kepada penganjur, kita hanya minta sebenarnya semua vendor, bukan hanya vendor Carnival Raya Baganza, semua vendor lepas ni ke onwards ke, kena ikut trend. Sekarang talian, especially TikTok, memang jadi tak salah. Walaupun you menyewa dengan penganjur, buat je atas talian live ke apa ke yang berkaitan supaya jualan tu setara. Macam kami di Carnival Raya Baganza, untuk kami sokong vendor-vendor kami, kami menjadikan satu kemah untuk courier service. Supaya, sebab kami sampai 2 pagi, jadi you nak live malam-malam ke apa, kalau perlukan untuk kurier barang, sebab di bawah penganjur juga ada satu. Satu Malaysia dihantar? Ya, satu. Kurier ni di bawah Miracle Group punya operator lah. Maksudnya di bawah Miracle Express, kami menyediakan semua kurier servis. Jadi walaupun pukul 11 malam ke, itu salah satu usaha kami penganjur untuk support kami punya vendor-vendor yang berniaga online juga. Maksudnya tak adalah dia rasa malam, selamat ke barang dia tinggal kat sini kan. Serahkan dan pihak kurier. Itu ibarat perumpamaan, dayung sudah di tangan, tinggal untuk kita sampai ke tujuan. Dan juga hala tujuhnya terpulang kepada vendor ataupun peniaganya. Kita nak berehat seketika dan kembali dalam Bicara Naratif seketika nanti. My
Aina ni memang degil lah. Berehat je lah kat rumah. Sibuk nak meniaga lagi. Apa masalah dia? Hasim, siapa tu? Oh, tu Rahman lah. Dia orang lah. Aina bagus tau. Dia tolong orang takira bangsa punya leh. Payung Rahman ni wujud bersebab. Sama-sama kita ambil manfaat. Begitulah indahnya sebuah rahmat. Terkandung beribu hikmah. Masyarakat berbudi, lahir generasi manusia. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraikan kepelbagaian dan pendapat. Lima jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berpucuk 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Anda mahu pernah bayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Kami datang ni nak buat pemantauan aktiviti pemeriksaan pembiakan nyamuk Aedes. Saya lakukan setiap minggu. Akan periksa di dalam dan di luar rumah. Ini semua sebab saya hadir latihan cari dan musnah yang kombi anjurkan. Nampaknya Haji dah amalkan dan menjadi kebiasaan. Malaysia Madani. Lima jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berpucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Bersama kembali bicara naratif untuk kita bercakap lebih lanjut. Bazar Aidilfitri pemangkin ekonomi PMKS amat kesian ya. Tuan Azhari mendengarkan keluhan peniaga-peniaga yang mengatakan pengunjungnya ramai sampai ada belaga bahu tetapi jualannya itu tidak seperti yang dijangkakan pada awal Ramadan. Mungkin kita menganalisis apakah punca kepada masalah ini penyelesaiannya. Ada yang berpandangan tiada evolusi atau inovasi daripada usahawan ini kerana usahawan sifatnya perlu berinovasi. Contoh kalau penjualan baju
desain-desain baru diperlukan untuk menarik pembeli dan pengguna. Kalau desain mungkin 2 tahun sudah, 5 tahun sudah, siapa yang mahu membelinya, tuan? Ya. Yeah. That's why kalau tengok dua benda yang paling besar waktu bulan Ramadan, baju kuih raya. Dan kedua-dua ni adalah produk yang melibatkan lifestyle. Jadi tak boleh lari daripada trend. Jadi ini yang perlu kita kaji sebelum datangnya Ramadan tahun depan. Apa trend yang dijangka akan keluar pada 2024? Contoh, memang pelbagai trend akan keluar. Tapi kita akan pilih mana yang rasanya paling trending, yang memang pasti orang akan tengok atau orang akan beli juga. Jadi kalau kita tertinggal dengan trend tu, itu yang menyebabkan lagi teruklah hasil jualan kita. Sebab orang pandang, okey, nak baju Melayu yang ada apa zip kat tepi lah, contohlah kan, kuih raya yang memang tak pernah wujud lagi sebelum ni, for whatever reason. Jadi benda tu kita kena fikir dari awal. Dia jangan jadi macam kita ikut je arus. Arus perdana. Kalau rasa buka masa buka je lah, ada baju Melayu, ada kuih raya, cukup dah. Tak boleh, babe. Tahun depan saya rasa kena sangat-sangat kreatif. Kaji dari segi desain baju tu macam mana. Kalau tak boleh, carilah OEM, kilang-kilang OEM ke jenama lain, ke rebranding, whatever lah. Kalau kuih raya pula, takkan kuih raya yang sama je setiap tahun. Mesti ada benda yang baru yang orang cari. Takkan rendang lembang ketupat je. I mean, itu tradisi. Tapi apa lagi benda yang baru? Ini yang saya rasa kita kena fikir sebagai usahawan yang berfikir secara berjemaah untuk cari apa benda yang menarik perhatian. Sebab pelanggan perlukan benda baru. Dia boring kalau benda yang sama je. Dan itu saya rasa cabaran tahun 2024 lah untuk semua vendor-vendor. Itu yang Puan Sofia cakap tadi. Melainkan kalau mempunyai modal yang banyak, boleh menjadi trendsetter. Ataupun pemula kepada trend itu. Apa mungkin ini juga faktor penarik, Puan? Dia kalau nak bercakap pasal inovasi, macam kita kongsikan dari awal, dan saya juga ada baca satu berita akhbar yang mengatakan pasal jualan atas talian yang merosakkan peniaga bazar Aidilfitri. Actually, benda tu bukan merosakkan. Apa kata tahun depan inovasinya kita combinekan dua-dua ni. Okay. So setiap kita tak boleh tamatkan tradisi bazar Aidilfitri. Sebab itu yang memeriahkan untuk orang menyambut Aidilfitri, suasana pergi beli kuih raya malam raya, bunga api kan. Jadi cuma macam mana kita nak selarikan atas talian dan bazar Aidilfitri berkedai inilah. Maksud saya, inovasi ini yang kita perlu fikir, terutama kepada penganjur untuk tahun depan untuk menarik vendor. Dan kami penganjur, bila kita nak tarik vendor, kita kena sediakan sesuatu yang pengajaran untuk tahun lepas untuk supaya tak berulang. Itu yang kita kena study. Dan ada vendor-vendor saya juga yang macam mereka dah mula bertanya tahun depan kat mana, apa nak buat ini kan. Okey, saya kata special tahun depan, saya panggil dulu vendor sebelum kita ni, kita bincang. Okey, yang itu so sama-sama tu je. Berbincang empat mata dulu. Empat mata dan beramai-ramai untuk perancangan pula. Selalunya vendor dia terikat dengan rules and regulation daripada penganjur. So apa kata kali ini, rules and regulation is satu perkara lah. Cuma apa yang kita boleh supaya sama-sama untung. Kita tak nak satu side saja untung, vendor sakit, tak nak. Sebab kami juga organizer, penganjur, kita bukan saja kena tarik pengunjung, bukan saja tarik vendor, bukan vendor dah masuk kerja kami selesai, tak. Lepas tu tugas kami lebih besar ialah tarik pengunjung. Yang saya rasa vendor juga perlu main peranan untuk tarik pengunjung. Satu lagi, ada juga keluhan mungkin pembeli atau pengguna dah pergi tu mengatakan bosan, seolah-olah tiada apa yang menarik untuk dibeli, tiada apa yang baru untuk dibeli. Ini juga berkait dengan inovasi. Dan ada yang mengatakan kesemuanya seolah-olah sama. Kedainya itu daripada mula sampai ke akhir, bazarnya itu adalah sama pattern, rasa, bau, warna dan sebagainya. Jadi apa mungkin perlu ada perbezaan? Saya jangkakan 2024 adalah tahun kreatif lah. Kita kena lebih kreatif dari segi nak menarik perhatian pembeli ataupun pengunjung yang dah hadir untuk mula membayar. Sebab saya rasa pemasaran ini akan berlaku awal tahun depan. Sebab pengajaran daripada tahun sekarang lah, tahun 2023 ni, tahun depan macam mana Puan Sofia tadi, kita kena berkumpul lebih awal, tahu apa cabaran dia. Dan ini menguji daya kreativiti kita untuk memastikan orang tak rasa bosan pergi bazar. Contoh, kalau kita compare dengan TikTok, kan pelbagai cara orang buat. Ada yang berjoget lah, ada yang pergi buat siapa demo sampin lah, macam-macam. Jadi
adakah kita nampak benda tu dekat bazar? Itu persoalan sekarang ni. Kenapa mereka buat di dalam TikTok, tidak dibuat di bazar? Bukanlah kita joget ke apa. Tapi ini gunalah kreativiti untuk memastikan selain daripada produk yang kita dah kaji dari segi inovasi, baju, makanan dan sebagainya, waktu menjual tu juga perlu kreatif dan berinovasi. Yeah. Nak bagi hadiah ke, nak bagi wheel of fortune ke, apa-apa saja yang boleh menarik perhatian orang macam, okay, something new, take note eh. Macam mana hebat kita pun kuasa membeli di tangan pembeli, bukan di tangan peniaga. So kita kena pastikan apa kita buat tu untuk menyeronokkan mereka berbelanja. Okay. Sebab duit dah dalam tangan. Sekarang lagi lah QR code dah ada, dia tak payah fikir lagi lah. Nak ada cash tak cukup, cash tak ada. Paling kau letak je QR code, boleh bayar. Tapi persoalan sekarang ni, bila dia nak bayar? Adakah di jalan, boring, dia balik? Ataupun dia tinggal satu tempat, dia bayar. Tinggal satu tempat, dia bayar. Benda macam ni saya rasa peniaga perlu tengok. Sebab pengguna semakin bijak kerana melakukan pembelian yang berbaloi. Kita tidak boleh pukul rata mengatakan pengguna tidak ada duit, kerana ada juga sekelompok pengguna dalam ekonomi yang mempunyai duit yang boleh dibelanjakan. Ini saya nak sangkutkan dengan jualan baju Melayu mencecah RM1,400 yang sold out. Malah baju Melayu yang standard berharga RM200 ke atas pun boleh sold out juga. Jadi menafikan sebenarnya pengguna tidak mempunyai duit. Cuma mereka berhati-hati dalam memilih siapa perekanya, siapa, apakah jenamanya dan apa pulangan yang mereka akan dapat kalau membeli. Macam saya rasa faktor utama kan untuk mereka yang betul, kita tak boleh pukul rata ada semua orang tak ada duit. Tak. Sebenarnya bukan tak ada duit, tapi lebih berjimat. Tapi marketing ni dia punya power. Duit dalam simpanan pun kita akan sanggup keluarkan kalau kita nak. Saya ada satu vendor di Carnival Raya Baganza yang tak jual produk raya. Dia jual kereta mainan. Yang trending lah, kereta mainan. Kereta mainan orang tak perlukan raya dan dia ambil dua tapak dekat dalam event saya. Kereta mainan bukan persediaan raya, bukan barang keperluan raya. Tapi dia punya sel meletup. Sebab dia punya tim memang depan belakang ni tarik, panggil, nyanyi, semua dia buat. Dia memang all out lah di tapak dia tu, dia memang meriah sangat dengan lagu, dengan cara dan dia buat live. Dia sentiasa buat live, record everything, video semua ada. Dan setiap hari di social media saya nampak lalu lalang dia punya iklan. Mengatakan dia ada di Carnival Raya Baganza. Dan setiap kali dia bagi saya, dia punya saya ada vendor saya yang bagi saya jualan harian. Saya memang happy dengan jualan dia. Jadi bila saya nak kata, ada yang kata tak ada pilihan. Dia sebenarnya ialah kuasa marketing. Macam mana orang tarik orang dah lalu-lalang ni. Macam mana nak bagi dia masuk? Kalau kata tak ada duit, apa cara pun boleh bayar kan? Macam mana nak bagi dia masuk? Bila dan siapa yang dia perlu target? Contoh dia kereta mainan. Dia tahulah ibu bapa yang bawa anak-anak. Dia tahulah nak tarik budak-budak tu kan? Dia buat Hot Wheel. Budak-budak suka benda-benda macam tu. So macam mana you nak tarik orang yang lalu? Baju raya. Akhirnya membeli kereta mainan. Jadi orang yang lalu depan kita tu semua sebenarnya target customer kita. Macam mana kita nak macam di live TikTok lah. Sekarang orang lelaki pun jual tudung, siap pakai dengan misai tebal pun pakai tudung. So sekarang satu set. Satu set jual tudung tau. Jadi tolong isteri jual tudung lah. Jadi saya rasa sekarang tak ada halangan. Macam mana kita nak marketkan? Macam mana nak pastikan duit orang duit pembeli beralih kepada penjual. Itu saja. Satu cara marketing lah, itu saja. Betul, kalau marketing betul buat basikal pun mungkin boleh laku. Saya rasa sekarang tak ada yang mustahil di bazar raya. Dia bukan hanya baju raya, kuih raya, baju Melayu, tudung, kain langsir, tak. Semua akan jadi trending kalau kita tarik orang. Marketing ialah panggil orang kepada kita dan macam mana kita nak bagi orang ingat kita. Ya, ada tiga hari saja lagi. Mungkin untuk ini kesempatan untuk para peniaga mengambil pengajaran dalam masa tiga hari, mana tahu boleh cover balik insya-Allah. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Jambangan bunga indah berseri menjadi hiasan di Aidilfitri. Ucapan dikirim pengganti diri. Tanda ingatan tak lupa di hati. Kalau anda inginkan video ucapan hari raya anda disiarkan di kaca TV, jangan lupa untuk hantarkan video anda ke spm.ucapan@gmail.com. Ucapan hari raya anda akan disiarkan di dalam Selamat Pagi Malaysia edisi hari raya. Dan jangan lupa untuk hantarkan pada ataupun sebelum 18 April 2023. Selamat Pagi Malaysia. Raya sama-sama. Mainan ni memang degil lah. Berehat je lah kat rumah. Sibuk nak meniaga lagi. Apa masalah dia? Eh, Hasim, siapa tu? Oh, tu Rahman lah. Dia orang lah. Ah, bagus tau. Dia tolong orang takira bangsanya leh. Bayu Rahman ni wujud bersebab. Sama-sama kita ambil manfaat. Begitulah indahnya sebuah rahmat. Terkandung beribu hikmah. Masyarakat berbudi, lahir generasi manusia. Besok kembali dalam Bicara Natif. Ringkasnya, Tuan Azhari, mungkin berbaki ini ya, kalau belum sampai ke titisan peluh yang keringat yang terakhir, maka masih lagi boleh dikerjakan jualan itu. Apa mungkin dalam masa berbaki ini boleh merancakkan jualan? Okey, dua perkataan. Satu, pentas. Satu, selesaikan. Okey. Pentas maksudnya anda tiga hari lagi untuk mencantikkan pentas anda, bus anda tu, dari segi aktiviti untuk menjual, menarik perhatian orang bayar. Tak kisahlah nak buat Wheel of Fortune ke, nak buat tarian ke, apa-apa sajalah, live ke TikTok dan sebagainya. Pastikan setiap yang muncul depan kedai tu dia bayar. Okey. By hook or by crook. Dia beli. Dia kena beli. Itu tanggungjawab kita sebagai peniaga. Alright? Dan yang kedua, pastikan selesaikan apa yang perlu diselesaikan. Contoh, kalau makanan tak boleh bawa ke tahun depan, buatlah pengetuan jualan murah ke, jualan rahmah ke, apa-apa saja. Ingat balik dalam perniagaan, berniaga belum tentu pasti kita untung. Yeah. Tapi kalau boleh kita nak rugi. Itu yang paling penting. Jadi kita kena tengok balik stok yang ada tu, pastikan semua selesai dan buatlah persembahan yang terbaik tiga hari yang akan datang ni. Yeah. Supaya sekurang-kurangnya kalau tidak untung macam mana sekalipun, modal balik tuan. Itu yang paling pentinglah saya rasa. Ya, itu sekurang-kurangnya walaupun tidak mencapai target, tetapi ia tidak merugikan ataupun membawa wahana kepada peniaga. Puan, selaku penganjur, dulu juga pernah vendor, pengalaman itu banyak. Tetapi ya, mungkin kali ini agak sukar sedikit dalam beberapa kekangan dan sebagainya. Tapi itu bukan alasan sebenarnya. Ya. Saya nak minta semua, bukan hanya vendor saya, termasuk saya juga sebagai penganjur, kita jangan buat berhenti buat marketing sampai hari yang orang kata terakhir, last breath lah, nafas yang terakhir lah, malam raya tu all out. Sampai dan, bergema tak beraya. Ya, sampai bergema dan jangan berhenti buat marketing di social media. Sebab satu boleh menarik 10, kalau 100 boleh menarik 1,000. Yeah. Maksudnya semua kena main peranan, tolong menolong sesama sendiri. Sekarang kita dah tak boleh bekerja seorang. Kita kena bekerja satu tim, semua penganjur dan vendor bekerjasama, promosi all out sehingga malam raya untuk kita habiskan stok semua vendor-vendor. Terutama di Carnival Raya Baganza. Okay, tapi saya ada melihat amalan peniaga yang kalau satu booth tak stok, dipinjam daripada booth yang lain, ini kadang-kadang tidak diteruskan. Tuan, mungkin ini boleh kita pelbagaikan kaedah perniagaan itu. Ya, benda itu saya rasa benda yang bagus. Kalau tak cukup stok, kita ambil online. Dan itu saya rasa budaya yang banyak digunakan oleh sahabat-sahabat kita yang berbangsa lain. Right? Yang kita tahu macam mana strategi mereka. Dan ini yang penting, kata Puan Sofia tadi. Kita kena berjemaah. Sebab kita berada di bumbu yang sama ni, di bazar yang sama. Rezeki masing-masing.
Alright, siapa yang bijak, siapa yang pandai, siapa yang kreatif, dia mungkin dapat lebih sale. Yeah. Tapi hari ini kalau kita berjaya bawa lebih ramai pengunjung, kita tahu cara nak pastikan dia mula membayar dan itu menjadikan satu pengalaman yang baiklah untuk kita kaji dan saling tolong-menolong antara vendor-vendor yang ada itu supaya kalau nak berjaya biarlah sama-sama berjaya. Alright. Yeah. Walaupun rezeki masing-masing tapi pastikan kreativiti itu sentiasa ada untuk memastikan orang datang, tolong dia orang. Pastikan dengan bayar. Yeah. Keep the business going. Keep the business going. Okay. Puan, kita ambil kesempatan ini untuk membantu peniaga-peniaga kecil khususnya di Bazar Aidilfitri ini untuk sama-sama mengajak Candy Ruang dan kesempatan ini ke Carnival Raya Baganza. Okey, saya nak mengajak semua pengunjung untuk support, untuk sokong vendor-vendor saya yang akan terus berniaga sampai malam raya. Semua bagi feedback, okey, kebanyakannya nak berniaga sampai malam raya sebab mereka memang bertungkus rumus dan saya dengar memang banyak harga runtuh. Saya dah beberapa hari dah setelah harga runtuh. Esok saya pergi. Saya pun tunggu ni kuih raya. Saya pun support vendor saya. Jadi macam sehingga malam raya saya nak ajak semua Carnival Raya Baganza, Carnival Raya terbesar di Selangor sehingga malam raya di Elmina City, insyaAllah. Okey, sama-samalah kita beramai-ramai. Terima kasih Puan Sofia, terima kasih Tuan Azir bersama dengan kami. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Nanti pada malam ini. Kita akan tinggalkan anda dengan persembahan muzik video dari Seksyen Ehwal Semasa untuk kita meraihkan sedikit. Selamat hari.